Tiga mantan Presiden Indonesia turut diundang untuk menyaksikan peresmian Jembatan Nasional Suramadu oleh Presiden SBY pada Rabu tanggal 10 Juni 2009. Megawati diundang karena ikut andil dalam mewujudkan jembatan sepanjang 5,4 km tersebut. Peresmian tiang panjang pertama jembatan tersebut dilakukan pada saat Megawati menjadi Presiden 20 Agustus 2003. Selain Megawati, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias